Hai, hai, hai. Hai korang. Jumpa lagi untuk live yang kali kedua. Okay, hai. Zaz 5411. Okay. Apa khabar semua? Encik kereta sewa. Hai. Okay, malam ni saya live untuk kita bercerita and share macam-macam benda yang berlaku lah. Tapi sambil tu saya nak cakap pasal skin L. Okay. Hai Ila. Hai, apa khabar? Okay. Malam minggu, Jumaat malam Sabtu kan. So, tamatlah PDPR untuk minggu yang pertama. PDPR kan? Stres, stres kepala. Saya pasti ramai parents, penjaga kat luar sana memang akan rasa lega bila hari Jumaat kan? Tak ada dah stres PDPR. Hai Kalisha, Rina, Alia. Okey, macam-macam kerenah kita jumpa kan kalau menghadap PDPR anak dengan musim sekarang. Terutama yang ramai anak yang tengah bersekolah. Stres, terabur kepala, dugaan, kena sabar. Banyaklah benda yang menguji kesabaran kita kan. So, apa pun kita kena hadapi jugalah keadaan sekarang. Nak buat macam mana kan? Memang semua macam tu. Kalau parents rasa terbeban, murid pun rasa terbeban, cikgu lagilah rasa terbeban. Okay? Cikgu saya rasa lagi lagi dua kali, tiga kali ganda lah nak hadap anak-anak orang. Itu anak murid, nak hadap anak sendiri dalam masa yang sama kan. Memang kita akan rasa macam-macam lah tekanan. Work from home. Jadi honestly lah, jujur saya cakap, saya pun hadapi situasi yang sama kan. So malam ni kita release, tension kita, kita releasekan kepala kita dari segala bebanan work from home. Okay. Hai Chicks Adah, Lina Razali. Hai. So malam ni saya hanya nak tumpu satu benda sahaja dalam Skin L. So Skin L ada tiga produk. Dalam live yang lepas saya dah banyak bercerita, banyak berborak dengan korang pasal tiga barang Skin Air. Jadi malam ni saya nak tumpu satu barang sahaja. Okay. Sebelum tu saya tunjuk ni kotak Skin Air. Ya, yang ni. Okay. Korang nampak tak? Ni Skin Air ya. Okay, ni Skin Air. Yang ni. Ni kotak foundation. Ya, kotak foundation. So dia ada tulis harga ni. RM140 dekat kotak dia. Okay. Hai Ria Putri. Jadi kotak dia ni memang cantik daripada dulu macam ni lah ya. Dia mix colour ombre. Mix colour ombre. Colour biru atas dan colour biru lembut. Pudar kat bawah tu. Ni kotak luaran dia. Ni yang baru. Yang baru, belum belum buka lagi. Okay. So yang ni kotak dia. Yang ni kotak dia, ya. Ni kotak dia. Madam, madam, madam na, hi. So ini kotak dia. Sorry. Ni dia punya botol. Ni dia punya botol. Ni botol dia. Ni botol. Cantik botol dia pun ombre. Dia punya corak dia atas ni silver, bawah dia biru, biru lembut macam ni. Okay. Okay.
Ni dia punya botol. So ada expired date bawah tu. So cantik lah, exclusive. Okay, ni tentang botol dia. Kalau korang tengok, ni dia ada apa? Dia ada tempat butang. Boleh tolak ke atas, boleh turun ke bawah. Boleh tolak ke atas dan turun ke bawah. Okay. Function butang ni, function button ni, butang ni, kalau kita nak guna, kita just picit yang ni. Picit yang ni supaya dia keluar. Button ni mesti tolak ke atas. Tolak ke atas dan picit. Okay, picit yang ni. Kalau tak nak keluar, button ni turunkan ke bawah, jadi dia tak boleh tolak dan takkan keluar lah. Okay. Then dia ada, ada apa kat situ? Dia ada sponge terus. Dia ada sponge. Okay, dia ada sponge ni. Supaya senang lah kita nak sapu dan tepek macam tu. Okay. Memang dicipta, direka khas supaya memudahkan pengguna. Ya, memudahkan pengguna. Hai, Liz Mazlan. Hai. Okay, ni dia punya botol yang cantik tu. Ni saiz besar ya. Ni saiz besar. 30 ml. 30 ml. Hai Honey. Hai Dia. Oh ya. Okay, yang ni. Jadi dia unik sikit tau botol ni. Sebelum saya pergi kepada isi kandungan dalam dia, saya nak terang botol ni. Tadi saya dah terang cara nak guna dia. Dia ada sponge dan kita boleh hanya just tepek macam ni dan sapu. Okay. Sponge ni dia fleksibel tau. Dia fleksibel. Dia boleh, dia boleh ditanggalkan. Boleh ditanggalkan untuk kita basuh. Kalau macam dah kotor ataupun kita nampak macam dah terlampau banyak, kita tak suka dah warna tu jadi kotor kita punya sponge, kita basuh dia akan jadi bersih. Kita jemur dan bersih lah. So kita boleh masukkan semula. Masukkan semula. Masuk je lah macam biasa. Dan dia akan masuk semula. Tak mau masuk pula dia. Dia akan masuklah semula dalam tu ya. Okey. Kan dia akan masuk semula dalam ni. Okey, siapa yang pakai sponge ni, yang memang suka pakai sponge, terus je lah sapu dekat kulit muka. Okey. Hai Apija, Syahira, Faris. Hai. So, saya nak bagi satu kaedah ataupun cara yang ada juga setengah pengguna, termasuk saya lah kadang-kadang, saya tak suka pakai sponge ni. Ya, tak suka pakai sponge ni. Kita lebih suka guna apa? Kita lebih suka guna jari, kan? Kita lebih suka guna jari kita. Jadi, kita tanggalkan sponge ni dan kita boleh picit je. Picit sahaja atas tapak, atas tapak tangan, dan kita guna jari untuk sapu di muka, kan? Ada, memang ada orang yang tak suka pakai brush, pakai brush, tak suka pakai sponge. Dia lebih suka natural ataupun semula jadi guna lima jari kita ni, kan? Jadi malam ni saya nak tunjuk yang tradisional lah, yang semula jadi, yang guna jari je. Skin L ni memang boleh dipelbagaikan cara penggunaan dia. Guna sponge, guna brush dan guna jari sahaja. Okay. Pari, Zizas. Okay. Sebelum saya pergi kepada penggunaan dia, korang nak tahu tak? Korang nak tahu tak apa kandungan dalam setiap bahan skin L ni? Apa kandungan yang ada? Hai Sofia, Sofiani. Okey, dalam bahan dalam skin L ni, sebenarnya ketiga-tiga bahan tu, ketiga-tiga produk ni, dia ada masukkan tujuh
7 kandungan bahan yang ada dalam produk skin air. Ha, 7 ya, 7. Ha, 7. 7 kandungan bahan yang ada. Okey, saya bacakan satu persatu ataupun saya terangkan satu persatu bahan yang ada dalam skin air, skin care. Okey. Hai Sufiani, Sufiani tadi, Puan Abdul Razak, Nadia, Dila, hai. Okey, yang pertama, bahan yang ada dalam produk skin air. Okey. Bahan ni, semua bahan yang ada ni ataupun item skin air mendapat kelulusan KKM. Ada nombor daftar dia. Jadi, jangan risau ya, para pengguna di luar sana, korang di luar sana jangan risau. Memang ada daftar KKM. Jadi, selamat digunakan. Okey. So, yang pertama, ekstrak teh hijau. Ekstrak teh hijau dimasukkan atau dicampurkan dalam bahan skin air. Apa ekstrak teh hijau? Mungkin korang tertanya-tanya apa ekstrak teh hijau. Ekstrak teh hijau ialah mampu menyisihkan jerawat. Dia punya function ataupun dia punya khasiat dia mampu menyisihkan jerawat, mengecutkan dan mematikan jerawat semalaman. Semalaman cepat ya. Ekstrak teh hijau ni dia punya function mengecutkan. Jadi dalam produk skin air dimasukkan ekstrak teh hijau. Sebab tu saya kata kalau serum dan foundation dan juga cleanser dia, kalau kita pakai ada jerawat dia akan jadi kecut. Kalau dalam serum tu lagi cepat dia akan mengecutkan kita punya jerawat. Kandungan yang dimasukkan tu bergantung kepada kuantiti dia lah. Ya, okay. You use Zauf NZMD19. Okay, tu yang pertama ya, ekstrak teh hijau. Jadi sangat berkhasiat. Sebab itulah skin L ni dibuat ataupun dihasilkan dengan kajian, bukan saja-saja dihasilkan macam tu. Okay, so produk bahan-bahan yang dimasukkan pun ataupun diletakkan dalam kandungan produk skin L pun sangat sangat dipilih ataupun terpilih. Ya, okay. Yang kedua, kandungan dalam bahan skin L ni ialah ekstrak berberi. Buah berberi. Ekstrak buah berberi. Hai Ara 98, Sohainia, Ida, Shida. Okey, ekstrak berberi ni atau daun berberi mampu menjadikan anti-cancer. Anti-cancer. Bila kita dengar penyakit kanser, memang sangat membahayakan kita kan. Sangat, orang kata pembunuh dalam senyap lah. So, apa cara yang boleh kita ambil sekurang-kurangnya? Ekstrak berberi ni, nak sebut susah ya. Ekstrak berberi telah dimasukkan ke dalam produk skin air. Jadi, dalam tak sedar ataupun dalam dalam masa yang sama, kita telah mampu menggunakan bahan anti kanser dalam badan, dalam tubuh kita ataupun dalam kulit kita ya, dan mampu mencerahkan bahagian parut, jerawat dan kulit kusam. Itu dia punya khasiat ekstrak berberi. Ekstrak ni kalau korang nak faham, iaitu larutan. Kadang-kadang bahasa yang tinggi kita tak faham kan. Sebut yang rendah-rendah ataupun yang mudah faham, barulah kita senang untuk faham maksud dia. Ekstrak tu larutan ya, larutan berberi. Larutan berberi ni dimasukkan dalam, juga dimasukkan dalam produk skin air, boleh menjadikan anti-cancer dan juga menjadikan bahagian parut, jerawat dan kulit kusam akan jadi cerah. Okey. Suhania, Ida, Ana, Ida, hai. Okey, so itu yang kedua. Yang kedua. So, yang ketiga. Yang ketiga ialah peppermint.
Peppermint. Ha, peppermint ni biasa kita tengok iklan apa? Biasa kita tengok iklan apa tu? Iklan chewing gum. Ha, coklat getah tu kan. Ha, rasa sejuk. Ha, so peppermint. Peppermint juga ada seperti daun apa tu? Daun pudina. Ha, so peppermint dia ada macam rasa sejuk. Sebab itulah foundation ni. Foundation ni ada rasa cooling sensation. Eh, rasa sejuk dekat muka sebab dia ada peppermint. Okey, ada peppermint. Terkandung dalam Blue Foundation Skin Air untuk memberi efek sejuk yang mampu. Bukan sahaja sejuk, dia mampu mengecilkan pori dan melindungi kulit dari UVA dan UVB. UVA, UVB tu sinaran matahari lah. Dia adalah dia punya kadar ketembusan sinaran UV tu berapa. Jadi peppermint ni mampu melindungi, lindung kulit kita ni daripada sinaran UVA dengan UVB tadi. Okey, di samping dia juga memberi ataupun mengecilkan pori, liang pori. Apa itu pori? Pori ialah bintik-bintik. Saya pun ada sebenarnya ya, tapi tak jelas lah sebab dia boleh dibantu oleh foundation ni. Lama-lama dia akan hilang ataupun tak ada liang pori tu. Jadi cantik lah kan. Liang pori kalau kulit orang yang tak jaga, orang yang tak jaga dia akan jadi besar lubang tu, liang pori tu. Jadi kat situ lah akan tumbuh ataupun masuk segala kotoran. Segala kotoran akan masuk dekat situ. Okay. Okay, hai korang yang baru masuk, Ana. Okay, tu yang ketiga. Banyak dia punya kandungan ya. Memang terbukti Skin L ni kandungan yang dipilih sangat terbukti lah, berkesan dan telah lulus kajian, diuji secara klinikal. Okay, yang keempat, apa yang terkandung dalam ni? Yang keempat, apple stem cell. Apple stem cell. Okay, apa apple stem cell? Apple stem cell ni dapat membantu memperbaiki apa? Struktur kulit. Struktur kulit yang rosak akibat jerawat, parut dan sensitif. Tu yang baru kita jumpakan perkataan sensitif. Jadi, orang yang ada kulit sensitif, orang yang ada masalah kulit, keradangan, merah-merah, bolehlah pakai ni. Sangat sesuai. Eh? Okay, stem cell membantu memperbaiki struktur kulit muka yang rosak. Jelaskan saya buat penerangan ni sambil nanti saya akan pakai ni. Ya. Okay, seterusnya yang keberapa dah? Yang kelima. Kalau korang nak tanya apa-apa, boleh je just tanya saya nanti. Kalau saya tahu, saya jawab. Okay. Hai, Yusdia. Yusdi Anada, Yusdi Anada, okay. Licorice. Produk yang produk bahan yang kelima ialah licorice. Bahan yang kelima ialah licorice. Korang tahu tak apa licorice? Ya, yeah, Yusdi Anada, sunburn. Ya, yeah, sunburn tu adalah disebabkan cahaya matahari tadilah, sinar matahari tadi yang UA, UVA dengan UVB. Boleh diatasi oleh peppermint yang ada dalam foundation ni. Okay. Okay. So licorice, siapa tahu? Boleh tak tulis atau bagi tahu saya licorice tu apa? Ataupun baru dengar licorice. Macam mana saya nak tunjuk ya? Saya nak tunjuk licorice. Korang nampak tak? Ni licorice dia. Okay. Ada tak yang boleh kongsi? Siapa tahu licorice tu apa? Nah, yang ada dalam kandungan ni. Licorice juga dimasukkan dalam kandungan ni. Okay, tak apalah kalau ramai yang tak tahu ataupun baru dengar, saya terangkan. Licorice ialah akar ataupun sejenis akar. Licorice tu akar licorice ya. Akan berbau ataupun macam
akan berasa manis lah akar likoris tu. Apa tujuan ataupun khasiat akar likoris? Akar likoris tu bukanlah seketul akar tu masuk dalam tu kan, dalam foundation ni. Tak, dia punya kandungan dia ataupun telah diproses lah. So khasiat akar likoris yang ada dalam foundation blue skin L ni mempertingkatkan sistem imun, mengelakkan keracunan makanan, keradangan usus. Itu fungsi dia, ya, fungsi akar likoris ni. Okay, yang paling utama digunakan dalam produk kecantikan ialah khasiat dia dapat mampu memadamkan parut jerawat, jeragat dan bintik hitam. Ha, yang tu lah orang paling takut, jeragat. Ha, kebanyakan testimoni customer, saya ada masalah jeragat, hitam-hitam, bintik-bintik penuh dekat muka. Ha, jadi likoris ni lah yang akan bantu mengecutkan atau memadamkan parut tu. Ha, pudar akhirnya hilang. Bila pakai lama-lama foundation ni yang ada likoris ni, dia akan hilang lah. Dia akan hilang jeragat, parut-parut, bintik hitam. Okay, yang tu. Dah berapa dah? Dah berapa dah ada? 5 kan? So ada 5 5 kandungan lah, 5 jenis kandungan yang ada dalam ni, ya. 5 jenis yang ada dalam satu segala skin air ni lah, yang ada dalam 3 item skin air ni. Dah ada 3 bahan, 5 bahan. Okey, yang keenam, bahan yang keenam, ekstrak lemon. Ekstrak lemon, semua orang tahu ekstrak lemon kan? Betul tak? Larutan lemon lah. Sekarang ni pun musim COVID-19 ni, kita digalakkan minumlah yang asam berasid kan. Okay, so ekstrak lemon dalam skin air merupakan anti keradangan, anti keradangan dan mengandungi vitamin C. Confirm lah, memang limau ni kita tahu vitamin C, lemon yang tinggi, vitamin C yang sangat tinggi, yang dapat membantu memperbaiki struktur kulit. Struktur kulit ni, struktur kulit ni dia bantu, yang ada dalam, yang ada dalam ni foundation ni. Kenapa saya tunjuk foundation je malam ni? Hai Imasha, Nusabira, hai Papa Fia. Saya tunjuk ni je sebab saya nak terangkan ini sahaja malam ni. Yang lain-lain kita akan sambung malam-malam lain nanti. Okay, so kita tumpu satu benda ni je. Kita tumpu satu benda ni yang special ni, yang warna biru special ni. Warna biru special ni. Okay. Okay, dah ada 6 dah. Ya, yang mengandungi vitamin C yang tinggi, memperbaiki struktur kulit yang rosak, dan ekstrak lemon ni yang paling best mencerahkan kulit kusam. Mencerahkan kulit kusam. Cerahlah ni. Kulit yang kusam tu gelap. Nampak macam dul ataupun pudar. Itu maksud kusam. Okay, so saya nak bagi satu apa tu orang kata, bukan petua, nak bagi satu tips lah. Tips lah senang. Kalau kita nak beli atau kita nak pakai sesuatu produk, kita kena tahu apa yang ada dalam produk tu, apa yang dimasukkan dalam produk tu. Janganlah kita letakkan racun dalam badan kita ataupun kita memusnahkan kulit muka kita sendiri. Saya cakap melalui pengalaman yang saya dah lalui 10 tahun, 12 tahun yang lepas. Nampak orang pakai, nampak cantik, kesan yang serta-merta, saya pun pakai. Dan akhirnya produk itu mengandungi bahan beracun. Punyalah lama kulit muka kita dah makan racun. Ibaratnya kita kalau makanan tu kita masuk dalam perut tu racun, apa jadi? Lama-lama matilah kan. Tapi kalau kulit muka lama-lama rosaklah. Akan meresap dalam kulit dan mungkin ada side effect.
kesan sampingan yang bahaya yang kita tak nak. Kesan sampingan yang kita tak nak. So, satu tipsnya nak beli apalah sekalipun kalau produk skincare, bukan setakat kita tengok dia berkesan, tapi cuba cuba cari, cuba belajar, cuba tahu apa yang ada dalam kandungan dia. Jangan main tepek je kat muka, okay? So, apa yang ada dalam kandungan tu, kita dah tahu, kita dah jelas dan ada daftar KKM, ada nombor siri semua, diluluskan. So, barulah kita dengan rasa, orang kata, selamat untuk gunakannya dan tanpa was-was, ada halal, ya? Okay? So, sebagai Muslim, mesti adalah yang tu, halal tu. Non-Muslim tak apa kan. Okay, so yang keenam, produk yang keenam, bahan yang keenam, bahan yang ketujuh ialah lilin lebah. Hai Siti Naimah, Marina Musa. Lilin lebah. Lilin lebah. Macam pelik kan, kita dengar lilin biasanya. Ni disebut lilin lebah. Apa dia lilin lebah? Siapa boleh bagi tahu saya? Kita sembang-sembang. Sambil saya terang ni, sambil korang boleh dengar, boleh dapat info, boleh tahu maklumat kandungan yang ada dalam produk skin air. Okey, saya bagi tahu lilin lebah ialah apa? Lilin, tahu kan, semua orang tahu kan, korang tahu kan, lebah kan, yang buat madu tu, yang buat madu tu, yang ni, ni saya tunjuk, ni lilin lebah, ni gambar dia lilin lebah, tak jelas ya. Okey, lilin lebah ialah yang dihasilkan lilin, lilin ni macam licin lah. Kalau kita tengok sarang lebah, dia ada benda yang licin-licin selain daripada madu dia tu. Dekat dia punya sarang dia tu ada benda yang macam seakan-akan lilin. Bentuk dia licin, berwarna gol-gol kekuningan macam tu. Ya, dihasilkan secara semula jadi dalam sarang lebah madu. Dalam sarang lebah madu. Itu dia lilin lebah. Supaya fahamlah. Apa khasiat lilin lebah? Biasanya lebah ni dalam Al-Quran pun, kalau madu tu memang dah kata banyak sangat khasiat dia kan. Jadi lilin dia pun dengan sarang dia tu, dekat sarang dia tu juga sangat berkhasiat dalam mengatasi keradangan kulit dan melembapkan kulit agar kulit jadi lembut, selembut kulit bayi. Selembut kulit bayi, itulah fungsi lilin lebah, dimasukkan ataupun dicampurkan sekali dalam skin air. Okey, dalam skin air. Jadi dah ada berapa? Dah ada 7. Dah ada 7 bahan yang terkandung dalam skin air yang saya terang tadi. Mewah tak bahan dia? Sangat mewah, bukan senang nak dapat. Okey, tapi sangat berbaloi kita guna. Bahan yang mewah, of course lah berbaloi kan. Bukan maksud saya mewah tu mahal, tak. Maksud saya mewah tu dengan khasiat dia. Khasiat dia yang sangat mewah, sangat berharga khasiat dia. Okay, Saada Amin. Okay, hai. Okay, so dimasukkan semua dalam ni, terhasillah foundation blue skin air yang boleh merawat semua masalah muka, masalah kulit muka kita. Okay, dan satu lagi benda yang paling penting, bahan utama, jadi bahan yang ke-8 ialah kolagen ikan jerung. Shark collagen, ikan jerung yang dipelihara di France ataupun di Perancis. Okay, sebab tu dia international produk. Tapi dikeluarkan ataupun kita boleh dapatkan ni di Malaysia. Ya, big thanks to founder kerana menghasilkan produk yang sangat-sangat bernilai bagi
pengguna skincare, terutamanya saya. Saya sangat kagum dengan produk ni. Ya, sangat kagum dengan produk ni. Okey, collagen ikan jerung diambil ataupun protein collagen ikan jerung mempunyai protein kulit yang sama dengan kulit manusia. Ya. 10 kali ganda. Ya. Protein collagen ikan jerung. Jadi sebab tu hasilnya 10 kali ganda, kuat dan cepat dari collagen lain. Ni. Produk paling utama, bahan paling utama yang ada dalam ni. Bahan yang keberapa tadi? Yang ke 8. Bahan yang ke 8. Jadi setiap produk Skin L ada 8 bahan. Ya, 8 bahan. 8 ingredient dalam satu dia. Tapi kalau serum tu dia lebih banyak collagen lah. Lebih banyak collagen. Collagen shark yang lebih banyak. Dalam ni dia sama banyak je quantity dia. Tapi collagen dia tak berapa banyak diisi dalam ni. Okay. Hai Iza, hai Inursi, hai Nur Farah, hai Ati Halil. Okay. So saya rasa saya dah terangkan ingredients dia. Ya, kandungan ataupun bahan-bahan. 8 bahan utama. 8 bahan utama. Okay, saya tunjuk sekejap kalau korang boleh tengok. Ni ya. Okay. Okay, yang ni. Okay. Okay, sekejap ya korang. Tunggu ya sekejap. Okey, sambung semula ya. Kita sambung semula. Okey. Okey, so saya nak tunjuk cara gunalah ya. Zikri Aidamia, hai. So cara nak guna dia. Okey. First kali tekan yang ni ke bawah. Kalau ke atas dia tutup, tak boleh nak tekan yang ni. Tekan ke bawah. Okey. So just tekan je lah bagi dia keluar. So sebab saya kata nak gunakan jari sahaja kan. Okey. So dekat tapak tangan macam tu. Just gunakan jari je lah. Okey. Okay. Just tepek guna jari sahaja. Okay, guna jari sahaja. Kalau nak cepat, guna je lah jari kan. Bagi yang biasa guna jari lebih mudah. Jadi tepek je lah macam biasa. Kalau guna jari kita lebih rasa terus ke muka kita kan. Kita terus rasa ke muka kita. Okey, so sapu. Jangan risau, biru tu dia akan meresap. Dia akan meresap. Sapulah kat muka. Okey. Sapu je macam biasa.
lama-lama dia akan ada efek glowing. Kan ada efek glow kan? Ha, dia akan apa? Kita akan jadi kulit tu nampak bersinar lah, ha, cantik. Okay. Okay. So, ha, siapa lah? Kan dah. Dah siap. Kau dapat hidung-hidung ni sapu. Tapi celah-celah ni, ha, sapu. Okey. Ha, siap lah. So, akan rasa sejuk je. Akan rasa selesa. Akan rasa selesa. Okay, kulit muka saya. Okay. Jadi sangat mudah dan simple untuk kita guna produk Skin Air ni. Hai Ami, hai Alamin, hai Kashiza, hai. Okay, so inilah dia. Jadi 8 ingredients, 8 bahan yang ada dalam foundation biru Skin Air. So, khasiat yang sangat mewah saya cakap tadi telah pun berada di kulit muka saya. Everyday ya, adalah saya seorang customer hari semalam. Dia tengok saya punya IG, dia tengok saya punya Facebook, actually kawan lama saya. Okay, dia pun tanya pasal masalah kulit sebab dia nampak saya stocky Skin Air ni kan. So dia kata, dia tanya saya, kak macam mana kalau kita sekarang tak keluar sangat, tak berjemur, tak duduk dekat luar, tak perlulah pakai apa-apa kat muka kan, tak perlu pakai foundation, lepas tu tak perlu nak tepek apa-apa kat muka. Tu pertanyaan dia. So saya cakap, tu satu benda yang sangat salah, sangat yang tak betul lah saya kata. Saya selalu buat perbandingan ataupun analogi. Saya selalu buat analogi persamaan macam makan ubat. Kita tak boleh buat benda tu, tak boleh ambil benda tu secara ikut suka hati. Nak buat, tak nak, tak buat. Ataupun rasa malas, duduk rumah je, tak payah. Sedangkan ramai yang tak sedar, Muka kita akan di, apa? Akan lekat habuk. Confirm lah, lekat habuk. Tipulah kata kalau kita tak keluar rumah, betul tak? Yang duduk rumah flat ke, yang duduk kondominium ke, yang duduk rumah bawah pun confirm lah akan keluar. Terutama pergi jemur kain, pergi beli makanan, memang akan pergi, memang akan keluar. Even dekat rumah pun, habuk-habuk yang ada dalam rumah tu yang kita tak nampak kan, akan lekat sini, lekat sini, lekat sini, semua lekat. Okay, akan lekat. Jadi kalau kita biar je muka kita, alasannya duduk rumah, alasannya tak keluar mana-mana, jadi itu tanggapan yang salah. Okey, tanggapan yang salah. Bagi saya lah tanggapan yang salah, dan saya terangkan pada kawan saya tu itu adalah salah. Sebab yang saya terang tadilah, semua benda habuk tu, benda asap ke, cahaya matahari ke, akan kena juga ke muka kita walaupun kita duduk dalam rumah. Kadang-kadang rumah kita berbahang, panas. Pasang aircon pun, pasang kipas pun kadang-kadang ada rasa panas. Jadi muka kita berpeluh. So kita kena protect kulit muka kita. Okay, kena protect kulit muka kita ni. Okay. So apa yang boleh protect?
Benda yang paling mudah ni lah. Benda yang paling mudah ni. Skin L ni. Ada 8 kandungan. 8 ingredients. 8 kandungan yang paling mewah ada dalam ni. Yang boleh bantu kulit muka kita. Okay. So, saya rasa korang yang dengar live saya ni dah dapatlah sedikit sebanyak maklumat. Supaya korang tahu, biasanya orang ni dia tak suka sesuatu ataupun dia tak nak cuba sesuatu sebab dia tak tahu. Dia tak tahu apa keistimewaan, apa keajaiban, apa keunikannya ataupun apa kelebihan benda tu, ya. So saya dah terangkan tadi, saya harap boleh bagi penerangan yang berguna lah, ya, supaya apa? Supaya siap dengan Shopee lagi, ya. Supaya jelas. Nanti kalau korang nak cuba, nak try, bolehlah contact Skin L HQ ataupun saya sendiri. Saya adalah stokis Skin L Pahang. Nombor saya 013-744-8368. Satu lagi. Saya tengah cari dropship dan juga agent. Saya nak tambah dropship dan juga agent. Boleh contact saya, eh. Okay. Boleh contact saya tau. Okay. So, sekejap je. Dah okay. Sekejap je dah. Dah okey, siap. Macam ni kalau nak keluar, kita rasa confident dah. Saya rasa, rasa yakin dah. Sarung tudung, keluar. Tapi kita apa? Perempuan biasalah nak tajak-tajak sikit, nak lipstick sikit, kan? Okey. So, saya tak nak guna apa? Saya tak nak guna senang je nak keluar macam ni, simple, nak pergi kedai ke, nak beli barang ke, ada urusan sekejap ke, pakai foundation, kening tu sikit, lepas tu pakai mascara. So lentikkanlah sikit bulu mata kita ni, lentikkan sikit bulu mata, lentikkanlah kepit-kepit sikit. Saya tengok cermin sekejap, ya. Lentikkan sikit. Lentikkan sikit macam tu. Okey lah, nampak sikit sebelah lagi. Okey, lepas tu muka dah siap, kan? Muka dah siap. Just apply je lah mascara. Sikit-sikit je. Okey. Sebab apa saya kata kita dah bersiap? Sebab ada 8 benda yang tolong muka kita tadi. 8 bahan tadi yang tolong semua muka kita. Dia punya kemewahan khasiat dia tu. Hai Zarina, hai Melissa. Hai korang, thank you join. Hai korang. Okay. So letaklah dekat bulu mata yang tak berapa nak ada tu. Kepit-kepit sikit tu, kan. Jadi so saya pakai contact lens, nampaklah sikit. Okay, just apply je lah mascara ni. Muka tu dah bersiap, dah nampak cantik dah. Dah nampak smooth. Yang penting, yang penting kita orang perempuan ni, muka kita nak nampak licin, kan. Nak nampak smooth, licin. Dan of course lah, advantage ataupun extra kelebihan kalau dapat kulit yang lembut, selembut baby tu yang ada dalam kandungan Skin L foundation dia ni tadi, foundation biru ni. Apa yang boleh membuatkan kulit selembut bayi tadi? Apa dia punya bahan yang boleh membuatkan kulit selembut bayi tadi? Lilin? Lilin lebah. Lilin lebah, itulah yang boleh melembutkan kulit kita selembut bayi. Semua ada dalam foundation biru Skin L. Tak payah risau.
Tak payah nak cari 5-6 jenis bahan, tak payah. Foundation skincare dah cukup. Foundation skincare dah sangat sangat cukup dah. Jadi mudah. Sekarang ni musim-musim susah ni, tak payahlah nak cari banyak benda yang menyusahkan lagi kan. Kita carilah benda yang memudahkan kita. Tapi stay nampak, stay nampak, wow. Macam itulah. Okay. Isilah sikit kat mata. Jadi bagi nampak bulu, bagi nampak apa, bulu mata. Dah nampak tu. Saya tak pakai eyeshadow, tak pakai pun. Kosong je macam tu. Cantik dah. Nampaklah macam wah, pakai pakai eyelash ke. Padahal kita pakai mascara saja kan. Okey. See? Okey, bawah mata sikit. Bawah mata pun tak nampak juga ni cermin. Sekejap ya. Nampak sikit tu bawah mata. Okey, Nonis, Amira, Nin Syahida. Yang baru masuk ni saya terang pasal foundation biru. Foundation biru Skin L ada 8 kandungan yang sangat mewah dalam dia dan khasiat yang sangat-sangat-sangat berguna. Khasiat yang tiada tandingan, ya. Okey. Bagi yang baru masuk kan. Dah bawah mata sikit. Okey. Dah. Tak payah pun pakai mascara, tak payah pun pakai eyeshadow, tak payah pakai celak. Bawah mata tu tak payah. Kita hanya tebalkan. Kita nampakkan saja kita punya eyelash atas ni dengan eyelash bawah tu menggunakan mascara. Mascara apa? Saya guna mascara ni je, Big Eye daripada Silky Girl. Big Eye daripada Silky Girl. Okey. Dah. Okey. So, makin lama memang memang best lah foundation ni. Memang memang love, love sangat. Memang love foundation ni. Saya dah pakai 6 tahun. Bukan 6 hari, bukan 6 minggu, bukan 6 bulan. 6 tahun saya pakai Skin L punya produk. Jadi pipi dah okey. Kita naklah apa? Merah-merah sikit. Kalau nak keluar, merah sikit je. Pakai ni. Glow. Super glow blusher. Dekat saya suka blusher ni sebab dia ada bling-bling. Nampak bling-bling cantik. Misalah kat sini. Okey. So. Sini. Okey, sapulah, tonyoh je lah muka sendiri kan. Kita nak keluar ke, kita nak bersiap ke, macam ni je lah. Dah. Dah siap. Okey. See. Sampai saya nampak urat dah kat sini. Sebab apa? Sebab dia memang macam baby punya jadi. Tak payah botox, payah suntik cucuk sana sini, tak payah. Skin Air dah ada semua dengan hanya satu foundation sahaja. Touch and go. Touch sini sikit. Okay. Okay. Hi. PU3.
Okay, dah kan? So nak pakai lipstick? Tak nak pakai pun tak apa. Natural kan, malam ni natural. Natural dengan menggunakan Skin Air Foundation Blue Skin Air. So siapkan, siapkan tudung. Tudung saya pun dah sengit-bengit dah. Boleh lah. Okay. Hai. Saya rasa itu sahaja saya nak terang pasal Skin Air Foundation Biru Skin Air malam ni. Okay. Ni kesayangan saya ni. Kesayangan saya ni. Ha. Ni kotak dia. Okay, ni kotak dia. Ni dia punya botol dia. 30 ml. Botol dia 30 ml. Hai Ima. Hai Puan Kila. Okay, ada apa-apa tak korang nak tanya pasal ni? Pasal foundation ni? Ha, bolehlah tanya. Kalau rasa macam... apa? Rasa macam... saya terang ni... boleh... menarik minat? Ha, boleh cuba. Ha, sebab saya terang, saya pakai. Dan saya pengguna dan saya juga stokis. Aha. Saya terang, saya pakai, saya pengguna dan saya juga stokis. Okay. Okay, inilah bendanya dua ni. Ha. Hai Fiza. Okey ni. Hai Shikin. Hai. Ada 8 kebaikan ataupun 8 bahan yang paling mewah dimasukkan ke dalam Skin Air biru ni. Sebab itulah dia sangat sesuai untuk kulit dia. Safe adjusted. Memang mudah meresap. SPF 35 boleh menahan daripada sunscreen, cahaya matahari, boleh mengelakkan kusam, boleh apa lagi? Ha, macam-macam lah bolehnya. Okay. Aishidatul Akma. Ha, kita nak nampak natural kan? Ha, tak payah nak makeup betul-betul. Guna je foundation, kening sikit, mascara sikit. Pipi sikit. Lepas tu nak lipstick tu ikutlah. Nak lipstick ke tak nak ke. Tapi biasanya kalau nak keluar kita pakai lipstick kan. So ada apa lagi nak tanya? Kalau tak ada apa-apa. Oh ya, yeah, saya keluar saya tak pakai macam ni. Saya akan ada satu lagi sepakai spek ya. Yeah. Tapi malam ni sajalah nak pakai lens. Tapi saya lebih suka pakai spek. Pakai lens ni kadang-kadang leceh kan nak urus dia. Lepas tu nak kena bersih. Takut ada jangkitan kuman dalam mata. Bahayalah. Nur Farah. Hai Nur Farah. Kejap ya, saya ambil spek.
Okay. Hai Syah Mimi. Nah, saya pakai spek sebenarnya. Ha. Okay, barulah nampak korang kan. Okay, so. Pakai lipstick lah sikit. Ha, ya. Saya nak try ni. Lipstick Bella Park. Make say me make. Saya baru je beli ni. Saya tak try pun lagi ya. Bella Park dia ada satu set sebenarnya. Saya ambil yang ni saja. Siapa pakai ataupun selalu tengok Bella Park tu? Okey kan, dia makeup pandai. Dia pun jual produk. Saya pakai kod apa ni? Kod Cinderella. Kod Cinderella. Cantik lipstick dia. Bella Park. Bella Park. Okay, so pakailah sikit nak keluar tu. Pakailah lipstick sikit kan. Ha. So, saya guna cermin kat tepi sekejap ya. Sekejap ya. Wih, serius. Cantik color dia. Terus berseri-seri. Pakai je lipstick. Terus nampak berseri-seri. Okey, dah. Siaplah. Siapa nak pakai lipstick ni? Cantik nampak macam pink-pink kan? Bolehlah try lipstick Bella Park. Saya baru try, serius. Ringan. Okey. So. Hai Syifah Mi. Hai, hai korang. Tak ada apa-apa dah, saya rasa saya hanya nak terang pasal ni sahaja, foundation ni sahaja. Kalau lady boss saya tengok ni. Okay. Okay, ni foundation biru skincare. Okay. So macam ni lah saya kalau saya keluar. Kan? Macam itulah. So orang pakai spek ni, saya dah lama pakai spek daripada saya belajar itu. Memang saya inginlah mata anda semakin berusia, semakin mata kita akan jadi kabur lah, ataupun mula mula tak berapa nak nampak tu. Okay, so saya rasa itu saja untuk malam ni. Sambil borak-borak, sambil release tension, PDPR anak-anak, work from home, okay? So, kalau ada apa-apa, boleh follow IG saya dan juga IG Skin LHQ. Okay, Masturina. Hai. Hai. Okay, itu saja saya rasa. Jumpa lagi di live yang akan datang. Bye. Bye. Stay safe everyone. Stay safe korang. Bye.